salah posting gitu. Maaf, Mbak. Debbie, lu ceroboh banget sih. Bisa-bisanya salah upload. Tapi kok sebaik yang repost ya? Tapi mulai dari mana ya? RT ini udah mulai otoriter. Belagu, sidak masalah vaksin gak ngasih tahu warga dulu. Yang penting dalam hidup apa? Komunikasi, komunikasi. Hey, ini ada apa sih ribut-ribut? Bak mantam saya sudah. Selamat pagi, anak-anak. Pagi-pagi, Bu Guru. Udah siap ya semuanya hari ini belajar. Abis orang vaksin, emangnya COVID-nya hilang? Mati? Wah, begitu. Hey, Pak Bale. Kenapa jadi orang curi pembangkang sekali, kah? Hai. Tukang putu ini bagaimana sih? Kayak gebetan sah. Suara ada, dikejar enggak ada. Ah! Iyo. Papa Babe. Itu tadi malam tuh kenapa mati lampu sih? Saya tuh lagi asik-asik pusreng. Tidak bisa begitu terus. Jangan lu masukin hati. Sekarang lu siapin aja. Barang-barang lu kemas, lu cari kos-kosan yang baru. Ntar dulu, Pak Tarno. Itu, atap kamar saya itu udah mulai bocor, Pak. Ini udah masuk musim hujan, tolong benerin dong. Itu, Pak Tarno lagi gimana sih? Hah? Iya, tak? Itu, saya tadi juga komplain toh. Dia bilang apa? Suruh cari kos-kos baru. Kok aneh? Oi. Dari kantor. Udah cuci tangan belum? Nih, basah. Ya tadi gue ada jadwal WFO. Si Pak Tarno mana? Masuk. Tadi ada di sini. Dia tuh lagi aneh, tau gak? Kayak banyak pikiran begitu. Papa Babe tahu sendiri toh, dia pun pikiran tuh paling minim. Apa jangan-jangan gara-gara? Kalau rumah ini laku kejual, gua mau kemana ya? Bapak nggak mau coba usaha lain, Pak? Ya buat penghasilan tambahan gitu. Separuh dari hidup gua. Gua cuma di rumah ini aja. Gua juga gak punya teman banyak. Karena gua gak bisa gaul. Terus gua gak punya rumah bakal pulang, Neng. Pak Tarno gak kepikir bikin usaha apa gitu, Pak? Ya hitung-hitung penghasilan tambahan, Pak. Gue mesti gimana kalau begini? Gimana sih, hancur banget ini. Pak Tarno, jangan gitu dong, Pak. Demi jadi sini juga. Maaf, Bi. Pak Tiso. Makasih, Neng. Kemarin pas gue ngobrol sama Pak Tarno, pemilik kosan telepon. Oh iya, Sinci nelpon. Tumben banget, kenapa? Dia bilang kosan udah calon pembeli. Hah? Kosan ini mau dijual, Kak? Iya, terus Kak. Ini kita mau tinggal di mana? Terus Papa Babe bagaimana? Aduh, ada lagi masalah baru. Ayah. Ya, masih lihat-lihat sih. Pak. Aduh.
kaget saya. Nih, kira-kira lu udah mulai cari kos-kosan baru belum? Soalnya kayaknya bulan depan kita semua harus pindah dari kosan ini. Kalau lu udah dapet kos-kosan, gua pesen amang satu aja. Lu harus bergaul sama temen yang di sebelah kamar lu. Lu harus punya banyak temen buat pergaulan juga. Lu jangan sampai kayak gua. Gak punya temen. Jadi bingung. Tapi Sonia gak mau pindah, Pak. Tunggu ya, harusnya bisa dieksekusi segera. Shh. Kok dia ngomong eksekusi begitu? Apaan sih pegang-pegang segala? Genit banget sih jadi orang. Ini si perempuan aneh itu kerjanya apa sih? Kenapa bahasanya menyeramkan sekali? Eksekusi. Kipli. Lu nih anak laki, demen bener sih ngegosip, gua bingung. Makanya lu kenalan dong sama dia, jadi lu tahu kenal dia. Jangan nuduh sembarangan lu. Masih bagus kan, Pak? Ruangannya. Pokoknya kosan saya ini masih perfect semuanya. Tempatnya strategis, terus kalau dibeli pasti untung. How? Semuanya Ngai sudah hitung ya. Menurut penghitungan feng shui-nya sudah oke. Jendela, sudut-sudut, tangga-tangga, semua sudah oke. Menurut perhitungan Hong Sui-nya. Tapi gini, Bu. Ngai mau ngomong. Bisa nggak kalau dikurangin sedikit? Harganya. Karena kan semua tentang harga. Bisa diatur. Sebentar, Pak. Saya terima telepon dulu ya.
mana, Cok? Cok, saya mau beli kosan ini, Kak. Lu siapa? Pak Sakipli. Saya penghuni tetap kosan ini, Cok. Kalau saya bilang itu, kuku nggak usah lah beli kosan ini, Cok. Karena tempat ini punya sejarah yang kelam. Tempat ini horor. Banyak setan. Belum lagi itu Pak RT depan. Itu su paling kepo sekali. Lu nggak berhak ngomong. Saya cuma memberitahu, toh. Kalau di kosan berhantu. Toilet di mana? Hah? Toilet mana? Cucu mau pergi toilet. Iya. Yakin? Yakin. Toilet di sana, Cucu. Di sana? Ingat, berhantu. Kan gua bilang, hanya mugusan menengah ada setan. Iya, Bapak bisa lihat ke sini, Pak. Bagus kosan saya, Pak. Parkirnya luas, ya. Pak. Pokoknya enak deh kosan saya, Pak. Iya, bisa, bisa, bisa. Pak, jadikan beli kosan saya? Iya, Ngai kasih tahu sama lu ya. Ha? Ngai gak jadi beli rumah ini, ha? Ini rumah banyak hantu ya. Bisa hamsong, Ngai. Iya. Kenapa gak jadi, Pak? Pak! Aduh, kok bisa ya? Gak jadi beli kosan saya? Tadi happy banget, sekarang gak jadi.